march at nightfall and by dawn's light. Again! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kelanjutan alur cerita film Spartacus Vengeance episode ke-10. Di episode yang lalu diperlihatkan penyerangan besar-besaran yang telah dilakukan oleh Blaber dan para pasukannya di Vesuvius, yaitu tempat di mana markas persembunyian Spartacus dan para rombongannya. Para pasukan dari Blaber juga telah meluluhlantahkan markas dari Spartacus dan para rombongannya itu dengan tembakan bola api. Karena melihat pasukan dari Blaber yang terlalu banyak dan terlihat juga pertempuran yang tidak seimbang, akhirnya Spartacus dan rekan-rekan yang lain pun pergi meninggalkan markas mereka melewati sebuah lorong rahasia yang berada di tempat itu. Tidak sampai di situ, setelah mereka keluar dari lorong, ternyata mereka telah dihadang oleh para pasukan dari Blaber yang berjumlah sangat banyak dan juga bersenjatakan lengkap. Mengetahui akan hal itu, akhirnya Spartacus dan para rombongannya pun berbalik arah untuk pergi dari mereka dengan menaiki gunung. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa kembali di alur cerita film Spartacus season yang ketiga. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu.